Linda kerap bete ditanya teman-temannya mengenai ibunya yang sering disangka galak dan budek. Jadi kan gue suka nganterin anak gue ke sekolahan kan, terus bapak-bapak pas di depan pintu depan itu suka ada ibu ngumpul yang sen-sen apa nganterin anaknya, terus gue senyum dong, lewat dia senyum, terus mereka gini, harus nggak sih, gue balik lagi nih. Dan tau nggak apa gue lakuin? Gue datang ke mobil, gue buka pintu, gue ambil dompet, terus gue jalan lagi tuh depan mereka udah jalan. Kalau senyumin, masih gak senyum juga, gue ke warung. Terus gue petasan, gue bakar petasan depan mereka. Jadi segera. Anak-anak baik sekali ikut ke lokasi yang perempuan kan? Iya. Ada lagi, anak itu berapa sih? Anak aku dua. Akhirnya teman-temannya, emang pada nanya apa sih teman-temannya? Siva, ora. Mama kamu tuh yang galak itu ya? Gue tahu. Bukan anak ini. Akhirnya mereka bilang, mah jangan yang galak-galak terus lama, yang baik-baik gitu. Akhirnya alhamdulillah dapet deh tuh peran yang baik. Tapi awalnya berat. Gak tayang. Awalnya gak tayang. Udah dapet sudah peran apa peran protagonis. Udah diseneng dong, aduh jadi Teteh Desi Rantasari. Ya kan? Udah berdoa, aduh udah pada suka-suka. Gak tayang sih. Gak tayang. Tapi sekarang alhamdulillah tayang. Enggak, protagonis sekarang berkat ajian 10 jari, mudah-mudahan semua pada kehidayah, pada suka, akhirnya aku jatuh sekarang, protagonis. Jadi anak-anak aku udah lebih suka, tapi balik lagi, mah jangan protagonis lagi, mah antagonis lagi. Karena udah SMP kan, jadi teman-temannya suka ada yang nakal, suka ada yang ngebully. Jadi kalau misalnya mamanya marah, suka gagal gitu, kayaknya teman-teman jadi anak sendiri.